Marilah sekarang kita sebelum melintasi Taman Mini Indonesia Indah, kita belajar sejenak mengapa Mei menjadi bulan Maria. Yuk kita belajar bersama. Secara tradisi, gereja Katolik mendedikasikan bulan tertentu untuk devosi tertentu. Bulan Mei yang sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan karena pada bulan Mei di negara-negara empat musim mengalami musim semi atau musim kembang. Maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa yang baru. Hawa sendiri artinya adalah ibu dari semua yang hidup, Mother of all the living. Seperti dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 20. Devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Namun, praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma pada sekitar tahun 1700-an. Dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja di dunia. Kisahnya, pada tahun 1809, Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei, Bapak Paus dibebaskan dan Bapak Paus dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, Bunda penolong umat Kristen. Demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Dan ketika Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conception Bunda Maria yang dikandung tanpa berdosa pada tahun 1954, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja Universal. Paus Paulus ke-6 dalam surat ensikliknya The Month of Mary mengatakan bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah bulan kesempatan untuk penghormatan imam dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia di kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini umat Kristen baik di gereja maupun secara pribadi di rumah mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dengan berkelimpahan. Demikianlah sekilas mengenai mengapa bulan Mei dikhususkan sebagai bulan Maria. Bunda Maria memang terbukti telah menyertai gereja dan mendoakan kita semua, para murid Kristus,
yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi anak-anak-Nya. Seperti dalam kitab Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Bunda Maria turut mengambil bagian pada karya keselamatan Kristus dan bekerja sama dengannya untuk melindungi gerejanya sampai akhir zaman. Yuk sekarang kita makin rajin berdoa rosario ya, terutama sepanjang bulan Mei ini. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini Ocel sempat ke Taman Mini Indonesia Indah dan mampir ke Gereja Katolik Santa Katarina dari Siena yang ada dalam Taman Mini Indonesia Indah. Di gereja ini ternyata pada tahun 1989 Bapak Paus, yaitu sekarang Santo Paus Yohanes Paulus yang kedua, sempat mampir ke sini dan bahkan menandatangani sebuah prasasti dan juga menanam pohon beringin putih. Pohon beringin putih itu sampai hari ini masih ada loh. Pohon beringin putih yang ditanam oleh Santo Paus Yohanes Paulus kedua waktu datang ke Indonesia. Ocel bertanya kepada penjaga di sini, namanya Pak Agus. Kata Pak Agus, pohon beringin putih ini kok tidak besar-besar ya, padahal sudah sekian lamanya kan? Katanya selalu dipangkas. Dan jika terlalu tinggi, maka nanti ketika perayaan-perayaan di mana umat hadir banyak,
akan mempersulit pemasangan tenda-tenda. Itu alasannya. Ada stop ya. Kena orin lah. Kena orin. Cici. Tangan takut sih. Nah, ini museum yang sempat juga Ocel masuki. Ocel melihat patung-patung para pahlawan kita yang berjuang pada waktu itu melawan penjajah supaya Indonesia merdeka. Untung Suropati, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa. Sini. Aku nunggu dong. Burungnya di dekat lah di depan. Hah? Depan kok. Oh, burung dulu. Ayo, burung. Burung ini komodo nih. Gedenya, komodonya. Museum Perangko nih. Museum Perangko. Ya, tadi skip apa-apa kan? Skip terus. Nah, dari kita jalan kaki, dari kita jalan kaki, dan ini sepeda daripada, ya kan?
Udah di stop dulu. Iya, aku tuh naik lanjutan itu. Kamu mau naik mandala gitu? Naik itu tuh, naik itu mau. Menuju ke Taman Burung. Ya cari lah. Ini ada makanannya burung. Burungnya masih terbang. Nah mana? Nah itu burung jalaknya itu. Tuh burung. Julang emas. Tuh. Dan ini Ocel mampir ke Taman Burung. Bagus. Ayo silakan minta di tangan. Ada burungnya yang bernama Jeko. Ada angsa-angsa juga.
Udah sama. Nah, satu lagi mana? Bagus bajunya. Iya, jadi merah. Ininya putih. Keren. Sampai aja. Ya, bye bye. Keren. Oke. Mau keliling naik mobil ini harus antri dulu loh, panjang banget. Bagus tuh rumahnya. Nah, sekarang Ocel mau naik kereta gantung. Ih, pertama kali ngeri-ngeri sedap, berani enggak ya? Tapi penasaran mau naik supaya bisa melihat dari atas bagaimana Taman Mini Indonesia indah. Istana anak-anak ini. DKI Jakarta ini ada pertunjukan ini.
mampir ke anjungan Papua. Yuk kita masuk, kita lihat bersama-sama anjungan Papua. Bagus ya. Dan ini burung kasuarinya kan? Wah, keren! Sudah lelah, sudah keliling-keliling ke taman mini, mengelilingi dengan sepeda, mengayun sepeda loh. Nah, sekarang waktunya kami pulang. Terima kasih taman mini, kami sudah saling bertemu. Yuk, siapa yang mau ke taman mini Indonesia Indah?